Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting ya. Di sini Mom Aiting menuliskan, cantik-cantik, ganteng-ganteng ponakan-ponakanku, sehat selalu ya Nafisyah Yusuf, Noraini Indra, Lisa Delisa, love you semuanya. Di sini Mom Aiting dan Aitinting sedang bertemu dengan keluarga besarnya, bertemu bersama, ngobrol bersama, dan di sini ada yang lagi dirayakan nih. Sontak ya, dari postingan Mom Aiting tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih, mengucapkan selamat juga untuk Mom Aiting, teteh sayang, love you. Kemudian dari Siti Widya Ningrum 67, happy family ibu, sehat-sehat semuanya, love you kayu, mirip Ikis bun yang pertama, love you, love you, love you. Kemudian juga dari Yayu Harsono 56, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, Mom bahagia selalu. Dan di sini juga Mom Aiting membagikan kebersamaannya bersama sanak saudaranya merayakan hari ulang tahun dari Bunda Eva Rosdiana 81. Mom Aiting, happy milad barakallahu fi umrik Bunda Eva Rosdiana 81. Panjang umur, sehat selalu, doa terbaik buat kamu. Amin, amin, ya robbal alamin. Wah, selamat ulang tahun untuk Bunda Rosdiana. Ulang tahunnya pas ya di bulan yang penuh ampunan ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kelancaran rezeki serta barokah ilmu dan kebahagiaan yang berlimpah. Sontak dari postingan Mom Aiting banyak sekali komentar berdatangan ya Bunda, dari semua yang sayang sama Ayu Ting Ting tentunya. Dari Alian Barakallahu fi umrik Dede Lesti Eva Rosdiana 81, semoga sehat selalu, berkah usianya, selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya Aliancer. Doa yang sama juga untuk Aliancer, semoga diberikan keberkahan. Dari Novia Wulandari, selamat ulang tahun Bunda Eva Rosdiana 81, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya, dan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, berkah selalu bun, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Eva Rosdiana mengucapkan terima kasih juga untuk semuanya, amin ya robbal alamin. Makasih Bu Aji doanya, makasih buat kadonya, makasih buat kejutannya. Eva Rosdiana mengucapkan terima kasih kepada Bu Aji, Mom Aiting yang telah merayakan ulang tahunnya hari ini ya. Kemudian juga dari Risna Sari, selamat ulang tahun ya Teh Eva Rosdiana, semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya ya, amin ya robbal alamin, sehat selalu ibu dan keluarga, love you. Di sini ada beberapa foto kebersamaan ya Ayu Ting Ting, Mom Aiting, dan Eva Rosdiana yang hari ini berulang tahun. Pokoknya berkah terus untuk keluarga cemara Ayu Ting Ting, semoga diberikan kebahagiaan dan kelancaran rezeki dan kebahagiaan. Tidak lupa juga ya, di sini ternyata ada Bang Nanda nih, sang calon menantu idaman dari Mom Aiting yang selalu bersama di setiap suka dan duka. Dan di sini terlihat ya, Kak Nanda udah deket banget nih sama Ikis, digendong terus tuh. Ikisnya juga udah deket banget ya sama Abang Nanda. Sehat selalu deh untuk Abang Nanda, semoga dilancarkan perjalanan cintanya bersama Teh Syifa. Semoga keduanya segera melancarkan ke hari yang bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan di sisi lain, di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan hal yang sama kepada Bunda Rosdiana ya. Dari akun Instagram pribadi milik Ayu Ting Ting, di sini menuliskan happy birthday Bun, sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, bahagia terus, semoga apa yang diinginkan semuanya terkabul, amin. Didoain yang terbaik selalu. We love you NGBU Bun.
selamat ulang tahun ya untuk Mom Rosdiana. Di sini Ayu Tinti mengucapkan selamat ulang tahun juga nih untuk Bunda Rosdiana. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan meninggalkan berita tentang Ayu Tinting yang lagi bahagia merayakan ulang tahun bersama Bunda Rosdiana. Di sini kita akan melihat nih postingan terbaru dari Brata Karta Sasmita. Beberapa hari ini Brata Karta Sasmita mengunggah status yang melau galau. Entah apa yang ada di pikiran Brata Karta Sasmita. Tapi di sini semua kata-katanya menuju kepada seseorang yang dia cintai. Brata Karta Sasmita, hidupku tanpamu berantakan, denganmu jadi beraturan. Wah wah wah. Kata beraturan memiliki makna yang sangat luas nih ya. Dilihat dari kata ATT-nya, ditunjukkan kepada seseorang yang benar-benar Brata Karta Sasmita sayangi. Entah siapakah, apakah Ayu Ting Ting ataukah ada Ayu Ting Ting yang lain dalam hati Brata Karta Sasmita. Dari postingan tersebut banyak sekali yang berkomentar di akun Instagram Brata Karta Sasmita. Dari Richard Ricardo, adem, sejuk ya, sejuk sekali memang pemandangannya. Kemudian juga dari Eriani 0802, semoga berjodoh dengan Ayu Ting Ting agar hidupmu jadi beraturan, amin. Kemudian juga dari Ferry Hendartini, salpok sama ATT-nya. Wah wah wah, sama ya, Mimin juga salpok nih sama kata-kata ATT-nya. Doa terbaik untuk Bang Brata, semoga seseorang yang dimaksud bisa melihat statusmu ini ya, dan dia bisa membuka hatinya dalam-dalam agar menerima cinta yang dalam dari seorang pria yang begitu tampan dan begitu tulus mencintai dia, tapi belum terungkap sampai sekarang ya. Doa terbaik deh untuk Brata Karta Sasmita, semoga apa yang diinginkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan ya. Dosa jadi sepertiga malam, insyaallah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk semuanya. Terus tikung di sepertiga malam Brata Karta Sasmita, semoga Allah mengijabah doa-doamu yang baik dan soleh ini. Dan meninggalkan berita dari Brata Karta Sasmita, kita masuk nih ke acara Pas Buka Trans 7. Dilansir dari akun Instagram Pas Buka Trans 7, di sini ada tebak-tebakan ya dari Pas Buka. Tebak siapa dia? Salah satu ciri khasnya yaitu kaca mata hitam. Mau pergi siang sore malam, pokoknya dia selalu pakai kacamata hitam. Siapa ya? Mending langsung nonton Pas Buka hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan di sini ternyata banyak sekali yang berkomentar ya. Ada yang Deddy Corbuzier, ada yang Vino Gebastian, ada Ian Casella, ada Andre Taulani. Bagi yang penasaran, pantengin terus channel ini ya. Mimin akan memberikan informasinya di penghujung berita ini. Pokoknya stay tune terus ya di channel ini. Nah, di sini kita akan melihat dulu nih ya kegiatan dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting juga membuat status di Instagramnya. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih. Thank you all udah setia sama kita di Pas Buka Trans 7. Besok nonton lagi ya. Ingat jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat berbuka puasa untuk semuanya. Di sini Ayu Ting Ting bersama Andre Taulani. Kemudian juga ada Wendy Cagur, Denny Cagur, dan semuanya memberikan candaan yang memang benar-benar menghibur dikala kita menunggu saat berbuka puasa. Dan pastinya juga ditemani oleh sang koki handal ya, yang pastinya membuat makanan bukaan yang enak dan nikmat. Dari Setarwati, ngakak parah ya. Dari Robi 1202, nggak asik ya teh kalau nggak joget. Di sini Ayu Ting Ting disuruh membuat lagu reggae. Tapi kalau lagu reggae kata Ayu Ting Ting nggak bisa joget. Sedangkan zaman sekarang hobinya lagi TikTok joget-joget. Dari Aylan Najwa 98, Ayu ditungguin dari tadi ada di sini, lupa ya malam minggu ini. Hahaha.
sampai lupa ya Ayla, kalau ini malam minggu nungguin Ayu Ting Ting perform ya di acara pas buka. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki serta dijauhkan dari para orang-orang jahat yang selalu memberikan kejahatan dan keburukan kepada Ayu Ting Ting. Mungkin bagi sahabat semua yang nonton acara puasa buka tadi, pastinya ketawa terbahak-bahak ya karena tingkah lucu dari Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, bahkan dari bintang tamunya Ian Kasela yang selalu membawa kacamata kece. Semoga sehat selalu Ian Kasela dan semua kru di puasa buka Trans 7. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.